Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi di Create Channel dengan saya Bro Shamso. Yes, aku tengah selam ni. First kedai aku jumpa di Pekan Keningau ni adalah Farida Bandel ni. First time aku selam ni, dan ya ni sejaklah bahagian t-shirt dia. Ndaklah berapa banyak. Ada juga yang gantung lah, yang dia gantung nampak ada mahal sikit lah. Tapi ndak berapa banyak juga guys. Tapi inilah first time kami, aku selam di Farida Bandel ni. Kita teruskan lagi. Kita kalau boleh ni hari juga kita habis kedai-kedai bandel yang kita mau selam. Aku mau selam di Apollo Bandel, tapi pukul 5 tutup sudah, so memang tak sempat lah. Anyways, enjoy guys. Selam time. Mencari hasil, yeah. So guys, itu Farida Bandel. First time aku jumpa dan first time aku selam, dan dia nak banyak t-shirt. Ada juga lah dia gantung yang harga yang apa sudahlah selected lah. So kita teruskan bandel, selam bandel. Aku mau pergi Apollo, tapi Apollo pukul 5 sudah tutup. So ya, kita pergi yang bandel yang premium satu tu. Let's go. Thank you.
So aku baru sampai Bandar Mania Keningau. Memang tempat favorite lah kalau pergi Keningau ni. So selalu dapat hasil di sini. So kita tengok apalah hasil kita untuk malam ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke Rai Channel dengan saya Bro Syam. So hari ni aku baru je habis menyelam untuk hari ni, first day kan. Jadi aku pas siap kerja, ready semua, terus pergilah selam kan. Jadi aku selam ada dua tempat tadi, dan aku dah banyak ambil video di tempat aku selam. Sebab aku rasa kamu tahu sudah kan, macam Bandar Mania Keningau, baik sudah aku cover di situ. Dan ada satu tempat aku nak cover sebab dia macam susah lah, dia dalam, dia sempit, dan aku pun macam rimas jugalah. Dia bukan, dia asal ada t-shirt je apa di situ. So jadi ada first tadi aku selam, aku beli inilah Wizard of Paws. Memang size aku dikeluarkan oleh Rage on size XL. Yang cun dia, dia ikut watak, dia ikut movie Wizard of Oz atau buku Wizard of Oz. Jadi ni yang wizard dia yang hijau ni. Lepas tu ada empat sini macam biasa. Ini aku lupa saya nama dia, ayam perempuan. Ada ni metal, scarecrow dengan lion tu. Jadi nice juga lah dia punya design dia. Aku ada check juga, ada orang jual online ni dalam $31. Dan nice lah, aku pakai pun nice ni. Di belakang kosong, so aku beli ni harga RM10 sahaja. Next aku dapat Dare Resist Drugs and Violence Just Nice Size aku, yang smart dia The Gildan Ultra Blend. Jadi tag ni macam awal 2000 lah, akhir 90s atau awal 2000 gitulah. So there Resist Drugs and Violence, sudah check semua, tiada koyak apa, memang cun. Aku pakai pun size-size aku memang nice. Gildan Active Wear, harga je RM12 dapat RM10. Dan last adalah movie t-shirt 300 Rise of an Empire in Theaters 3/7/2014. Sini ada copyright 2014 Warner Bros. Kalau korang nampak lah. Nice lah, 300 ni second movie lepas 300. Aku ingat yang first movie, tapi ni yang second movie, Rise of the Empire. Dikeluarkan oleh Next Level Tech lah, ada Next Level Apparel. Nice punya design, aku suka. So first aku akan buat macam ni lah. Yeah. Inilah selam hasil first day di Keningau. Noise. Yeah.